Yo, what's up, my bro, my cuy. Welcome back, cuy. Welcome back to my channel, cuy. Oke, cuy, seperti biasa kita bakal main rival divisi, cuy. Jadi langsung gaskan aja ya. Tanpa banyak bacot dan basa-basi ya, guys. Oke, cuy, langsung gaskan aja. Kita lawan Rafaeli GPRST, anjir ribet banget namanya. OVR kalah dia ya, lebih gede gitu ya. Berarti dia jago, cuy. Harusnya dia jago ya. Karena dengan OVR kecil dia bisa bisa main di rank yang lebih tinggi gitu, cuy. Ya, harusnya dia jago, cuy. Kita harus waspada, cuy. Aduh. Ngapain ini si Swan Steger? Malah ngangkang-ngangkang gak jelas loh. Aduh. Weh, enggak pelanggaran sih, anjing main gua. Waduh, ini jaringan juga kayak kontol ini. Ah, enggak dapat. Aduh, kaki gua kesemutan ini. Kalau dari cara dia main si jago nih dia. Nah, temennya sendiri. Aduh, pemain gue pada ngapain sih anjing? Ah. Jangan nge-lag lah anjing. Aduh, pele. Aduh, ya elah malah ke situ nyeleding anjing. Lu nyeleding apaan anjing, Pak Jisung? Nyeleding angin anjing. Aduh. Come on. Maju, main gua. Gua mau crossing. Shit man, Stager maksa banget tapi gue nyuting tadi. Maksa banget tadi shooting gue. Nice, cuy, pele, cuy. Waduh, gue ngeliat, cuy. Anjing, hampir, cok. Bangsat, gua ngoper kemana, indoper kemana anjing. Aduh, Swan Steger lu, jangan bunder lagi anjing, please. Lah,
Tarik kan? Tarik, tarik, tarik. Dan kita berhasil menang cuy, dengan skor yang tipis cuy, melawan Rafael Simatupang. Gol heroik dari Bang Pele. Oke, kita langsung gaskan lagi cuy di match kedua cuy. Cuy, langsung guys gol lagi cuy. Dan kita lawan FVL Bochum. Bochum. Over dia kecil juga cuy dari kita cuy. Tapi apakah kita mampu melawan dia cuy? Biasanya over kecil di rank gede biasanya jago mainnya. Harusnya ya. Biasanya sih seperti itu cuy. Jadi kita harus waspada cuy. Anjir, atribut doang dia kecil cok. Ininya mah gede over dasarnya. Lebih gede daripada gua malah. Aduh, gimana sih si Don? Keblok ya dari apa ya? Aduh. Aduh, lepas cok. Ah, sialan. Damn. Bukan jago udah main cuy. Tapi overnya gede daripada gua anjing. Server dasarnya tribu doang udah kecil sih. Aduh, kok bisa keblok sih anjing. Aduh, why si Doan juga kayak orang bego anjing. Aduh, jangan ngelag lah, agak patah-patah ini cuy. Pelanggaran Harry Kane gimana sih anjing? Pelanggaran gak? Enggak. Rekin juga gak masuk anjing, bola kayak gitu. Aduh, Christmas Stagger sering banget dia buat blunder kayak gitu anjing. Kayak orang bego mulu anjing. Semain gitu. Aduh. Aduh, lepas dan cok. Anjing, ah. Kok bisa lepas ya anjir. Bantai kita cuy 2-0. Udah langsung kan nyekor sebijik ya. Rekan dapat. Nah gitu dong. Cukup asisnya.
Ngoper siapa sih lu anjing hari itu? Tuh gue bingung juga tadi mau ngoper kemana. Wah, anjing. Wah, anjing. Ah, shit. Hapus cowok kita, cowok. Ah. Hapus cowok. Jalan. Pandai gue dini anjing diperkosa sama dua orang aja. Oh, jangan nge-like, please. Aduh kan bisa lepas anjing. Mau jago deh ini orang main. Dia ngejek gue apa gimana anjing. Bangsat gue di pecundangi anjing. Diejek anjing. Parah loh. Dia ngejek gue apa gimana anjing. Anjir keblok lagi. Udah kalah sih kita anjir. Ah. Keep it cool, jangan panik cuy. Dapat kan? Aduh lepas lagi nyancuk. Ngejek gue nih dia. Anjing kalah kita cuy. 3-1 cuy. Tapi gak jauh-jauh sama lah ya cuy. Dia memang jago nih si Evel Bocum nih main cuy. Kalah gitu cuy. But it's okay cuy. Kita menang tuh di match pertama. Jadi tidak apa-apa cuy. Anjir 8000 cok trofi kita. Gak apa lah cuy. Oke lah cuy, sekian dulu cuy video dari gue. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Peace.